Inilah bahayanya jika Mekah sepi dari ibadah umroh dan haji. Bapak Ibu, energi yang kita kirimkan tadi ke Ka'bah dari iman Islam itu, itulah yang mengikatkan bumi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan arsy Allah. Bukankah Rasulullah bersabda, tanda-tanda kiamat, tidak akan terjadi kiamat sehingga masjidnya megah isinya kosong. Saya tidak pernah berpikir kenapa masjidnya megah isinya kosong. Bahkan ada Rasulullah sosok sabdakan, akan datang satu saat masa di mana Mekah, Ka'bah, dia tidak ada yang mendatangi untuk ibadah umrah dan haji. Saya tidak berpikir kenapa akan datang di akhir zaman. Bukankah umat Islam nanti mayoritas? Tapi kenapa tidak ada yang mendatangi Ka'bah dengan ibadah haji dan umrah? Nah, sekarang kita baru paham. Baru 15 hari atau berapa hari sekarang? 15-16 ya? Baru 16 hari bulan Januari sudah banyak musibah berkali. Ada banjir, ada gempa, apalagi longsor. Dan juga kapal jatuh, Bapak Ibu. Ulama-ulama kita wafat. Itu tanda kiamat telah dekat. Salah satu tanda ajar bahwa pintu gerbang kiamat, bainanya di saat di pintu gerbang kiamat, kata Rasulullah, akan muncul hari demi hari. La ayyaman. Tanda kalau kita telah dekat dengan di hadapan pintu gerbang kiamat, dicabutnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Inna Allah la yarfu ilma min ad-dunya intiza'an. Mubasyaratan. Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi begitu saja. Lakinna Allah yarfu ilma min ad-dunya biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah dengan wafatnya para ulama. Allah. Baru 16 hari kita, Bapak Ibu, di bulan Januari ini sudah 12 ulama kita meninggal dunia. Betul? Ulama wafat berarti ilmu mereka pun ikut pergi. Maka kita akan jahiliyah, Bapak Ibu. Itu tanda pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di depan Allah. Maka apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu? Tidak ada persiapan terbaik kecuali bekal takwa. Tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Takwa macam apa? Takwa yang mengandung tiga unsurnya. Taat tidak maksiat, syukur tidak kufur, ingat tidak lupa kepada Allah. Itu tafsiran dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Berdasarkan hadis yang tadi, Bapak, tapi ini ada keajaiban lagi, Bapak sekalian. Yang di atas sana adalah Sunita William, yang di bawah Neil Armstrong. Ketika Sunita William dan Neil Armstrong naik ke ruang angkasa, mereka menyaksikan bumi gelap. Tapi ketika bumi memperlihatkan Mekah dan Madinah, Masjidil Haram terang dan Masjid Nabawi terang. Padahal sekelilingnya gelap. Padahal ada banyak hotel di sana kan, dan hotelnya enggak pernah mati lampunya. Tapi kok yang terang cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Masjidil Haram karena tadi energi iman Islam umat manusia seluruh dunia. Jadi terangnya Masjidil Haram itu karena ini, mohon maaf, ini analisa saya, Bapak Ibu. Jika saya salah tolong diluruskan. Itu terkait dengan energi iman Islam kita tadi yang kita kirim dengan sholat kita, lalu dihantarkan dengan tawaf kita sampai ke apa? Itulah kenapa rukun Islam yang terakhir ibadah haji dan umrah. Nah, kedua, Masjid Nabawi. Kenapa Masjid Nabawi terang? Di sana ada Rasulullah SAW yang memiliki cahaya yang bernama Nur Muhammad. Cahaya Rasulullah diciptakan lebih awal, lebih dulu daripada langit dan bumi. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Nur Muhammad sudah Allah ciptakan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Ada di Palestina. Sebelah mana Kampar, Bapak Ibu? Sebelah mana Riau? Ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan, akan keluar dari rahimnya ibunda beliau, Siti Aminah, ya, rahimahullah. Keluar dulu cahaya. Sebelum kepala Rasulullah keluar dulu cahaya. Seperti ini, cahaya itu menyorot ke dinding dan Allah perlihatkan keindahan satu negeri. Ini dia. Dalam teori The Heart of the World, dalam teori jantung dunia, Palestina adalah jantung dunia. Kenapa disebut jantung dunia? Karena Palestina menghubungkan semua benua yang ada di dunia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Zionis Yahudi, mereka ingin menguasai dunia.
maka dia kuasai Palestina sampai hari ini. Tapi ambisi mereka belum berhasil. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa belum hancur. Padahal dihadap di bawah Masjidil Aqsa ada 300 terowongan. Saya melihat sendiri bagaimana mereka membuat terowongannya dan mereka melakukan ekskavasi menghancurkan Masjidil Aqsa, pondasi. Ini Palestina, dan kita lihat bagaimana keindahan bumi para nabi dan rasul. Tidak kurang dari 1500 nabi dan rasul dilahirkan di bumi Syam dan dibesarkan di sana dan dimakamkan di sana. Maret 2020 itu terakhir kami berkunjung ke Danau Tiberias ini. Itu sudah kering, Bapak. Masya Allah. Perahu yang kita naiki dikatakan oleh penduduk asli setempat, Ustaz, Anda beruntung. Tuan-tuan ini beruntung, 2 tahun sebelumnya danau ini kering, perahu ini tidak bisa berlayar. Kami waktu ke sana itu sudah musim hujan berhari-hari sehingga airnya naik lagi. Andai kan nanti Dajjal datang itu kering, maka danau ini pun kering. Dan ini adalah sumber air bersih bagi Palestina, Suriah, Jordan, dan Lebanon. Dan dikuasai sama Israel. Ini adalah laut mati. Ya, dulunya tidak ada laut, dulunya ada gunung setinggi ini. Ini adalah wilayah yang bernama Gorzagor, satu wilayah yang membatasi Palestina dengan Jordania. Di Gorzagor ini ada kampung, yang ada kota yang bernama Sodom, ibu kotanya, kaum Sodomi. Di berdampingan dengan Gomora, seperti Pekanbaru dengan Kampar ya, berbatasan. Nah, Sodom ini ibu kota dari Gorzagor, disitulah kaum LGBT berada. Allah utus Nabi Lut kepada mereka, keponakan Nabi Ibrahim. Dakwah mereka ditolak, dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam ditolak, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Tidak ada azab yang terberat yang Allah timpakan pada umat manusia melebihi dahsyatnya azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Digoyang dengan gempa yang dahsyat, dibelah gunungnya, ya, tempat mereka, desa mereka diangkat ke langit, dua kota itu dibalikan, lalu dihantamkan ke bumi. Udah gitu, fa'antor nabi hijarati mingsijin mangdun, kami hujani dengan batu bertubi-tubi. Ya, yang menyala-nyala. Musamatun imda rabbihim, yang setiap batu ada namanya. Jadi batu itu gak sembarang hantem. Ada orang-orang yang sudah harus dihantem. Ya. Inilah bahayanya, jika Mekah sepi dari ibadah umroh dan haji. Bapak Ibu, energi yang kita kirimkan tadi ke Ka'bah, dari iman Islam itu, itulah yang mengikatkan bumi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ars Allah. Kuatnya energi iman Islam manusia yang dikirimkan kepada Hajar Aswad ini, kepada Allah, kepada ars Allah, itulah yang membuat bumi kita seimbang. Maka jika masjid kita ramai, nah, insyaallah aman. Enggak akan ada bencana. Enggak akan ada gempa bumi. Enggak akan ada longsor. Betul tidak? Coba lihat ketika tsunami terjadi, masjid tidak hancur. Tapi kebayang jika masjid kita di lockdown, masjid kita sepi karena pandemi, apa yang terjadi? Berkurang energi manusia yang dikirimkan ke langit kepada Allah. Maka goyang bumi, maka banyak gempa terjadi. Bukankah Rasulullah bersabda, tanda-tanda kiamat, tidak akan terjadi kiamat sehingga masjidnya megah, isinya kosong. Saya tidak pernah berpikir kenapa masjidnya megah, isinya kosong. Bahkan ada Rasulullah SAW sampaikan, akan datang satu saat masa di mana Mekah, Ka'bah, dia tidak ada yang mendatangi untuk ibadah umrah dan haji. Saya tidak berpikir kenapa akan datang di akhir zaman. Bukankah umat Islam nanti mayoritas, tapi kenapa tidak ada yang mendatangi Ka'bah dengan ibadah haji dan umrah? Ha, sekarang kita baru paham, pandemi. Betul Bapak Ibu? Berkurang itu energi yang sampai ke Ka'bah, maka goyang gempa di mana-mana.